Adakah dulu first team semua ada perlombongan besi? Ada. Tetapi besi mereka tidak banyak. Peluang tidak seperti di sungai, Sungai Batu. Justru kita dapati mereka sudah membina, mereka telah menempa pedang dan semua. Dan orang Phoenician berserta dengan orang Kanaan ini, serta orang Aram, telah berperang dengan Egypt, dengan Mesir. Mereka adalah sea people. Ini disebut dalam ini. Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times oleh Profesor Donald B. Redford. Ini buku-buku besar lah. Ini buku-buku besar. Ini profesor besar, Nicholas Oster. Profesor besar dalam language, ancient languages. Ini disebut mereka berperang. Saya ada tulis artikel pasalnya dalam Melayu, dalam bahasa Melayu. Jadi saya tulis, memang kalau kita tengok dalam, kita pergi museum ya, dia ada gambar-gambar yang dekat dinding tu. Jadi kat dinding tu sudah ada. Kalau beza antara orang Palestin dengan orang-orang lain, adalah orang Palestin tu dia mesti pakai ni, apa dia punya topi dia tu lain. Dia ada topi tu macam Trojan. Itu adalah sea people daripada Palestin. Adapun yang lain-lain itu, ada orang Asia join. Perang dengan Egypt itu, dengan Mesir itu pada ketika itu, terdapat orang Asia. Dalam kenyataan itu, saya terfikir Asia ni dari mana datang bersama-sama dengan orang Palestin berperang dengan orang Egypt ini? Kemungkinan daripada alam Melayu. Sebab kita ada besi.